Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaliluddin dari kelas kewirausahaan 1, reguler 2, Mercubuana, Meruya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poltergeist fotografi. Oke, poltergeist fotografi ini bergerak di bidang jasa, yaitu jasa fotografi, jasa video, dan jasa editing. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama tim saya, yaitu ada Nur Hayati sebagai marketing, Darmawan sebagai kameramen, dan Muhammad Jihad sebagai editor. Dan Pak Eko sendiri adalah sebagai dosen kewirausahaan satu saya sendiri. Nah, berikutnya adalah problem. Problemnya adalah banyak kompetitor yang menawarkan jasa. Jasa seperti kami, yaitu sudah ada terlebih dahulu ada Fotografi Jakarta, Alien ke Fotografi, dan Hero Fotografi. Dan yang kedua adalah masih sedikit yang tahu mengenai poltergeist fotografi ini. Dan yang ketiga adalah proses editing membutuhkan waktu yang lama karena kami baru mulai, dan untuk komponen komputer kami masih berspek rendah, sehingga untuk rendering membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Dan yang kedua adalah solutionnya adalah yang pertama adalah mempromosikan poltergeist fotografi melalui sosial media, internet, dan fanbase group. Nah, di sini kami menyebarkan di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan yang kedua adalah memberikan potongan harga bagi yang memilih jasa paket. Jasa paket itu sudah terdiri dari tiga yang jasa kami tawarkan, yaitu adalah jasa fotografi, jasa videografi, dan jasa editing. Dan yang ketiga adalah memberikan hasil dari fotografi atau videografi yang kami ambil dan kami edit kepada customer untuk meyakinkan customer tersebut. Oke, yang berikutnya adalah target customer kami. Target customer kami terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja. Nah, di sini karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang ingin mendokumentasikan suatu pesta yang mereka adakan seperti pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah marketing zizing. Marketing zizing kami masih hanya ada di Jabodetabek saja, dan karena kami masih kekurangan untuk ketenaga kerjaan. Dan berikutnya adalah competitor and positioning. Kompetitor kami ada tiga, yang seperti tadi kami sebutkan, itu ada Jasa Fotografi Jakarta, dan ada Alien ke Fotografi, dan Hero Fotografi. Mereka lebih dikenal masyarakat karena mereka sudah dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu, dan sudah terbit lebih dahulu daripada kami. Dan berikutnya adalah monetizing and business model. Oke, itu adalah dana penanaman saham. Nah, dana penanaman saham ini kami alihkan ke bagian peralatan 58%, dekorasi 23%, promosi 10%, dan 9% untuk penyewaan ruko untuk studio kami. Oke, berikutnya ada jasa yang kami tawarkan seperti jasa foto, video, editing, dan dokumentasi. Dan berikutnya ada funding net and allocation yang kami butuhkan adalah sebesar 33 juta yang akan nanti kami alokasikan ke marketing 5 juta, perawatan peralatan studio 7 juta, perawatan kamera 5 juta, transportasi 1 juta, dan gaji karyawan sebesar 15 juta. Dan berikutnya adalah marketing and customer acquisition. Nah, di sini ada kami mempromosikan poltergeist fotografi melalui internet, sosial media, dan fanbase group. Nah, setelah ada yang tertarik mengenai poltergeist fotografi, kami akan memfollow up terus untuk meyakinkan customer tersebut agar tertarik menggunakan jasa kami. Dan berikut adalah kontak detail usaha poltergeist fotografi ini. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.